Kenalkan, nama saya Davin Fernanda dari kelas 8K nomor absen 9. Hai, nama aku Brinda Eleonora Lang dari kelas 8K absen 7. Perkenalkan, nama saya Bernada Tarwa dari kelas 8K absen 6. Halo, nama saya Sandra Arkandia dari kelas 8K absen 12. Tak belajar terkena getahnya saat bersama Tanya dan Safira. Jam segini kok udah nyiapin sepeda? Boleh, hari ini panas sekali. Kenapa kok malah mau sepedaan jam segini? Main sepedaan tapi ada rencana ketemuan dengan teman-teman. Begini ketemuan, memang ada yang penting sekali. Karena saat ini baiknya kita tidak usah keluar rumah. Yang begini ketemuan, memang ada yang penting sekali. Karena saat ini baiknya kita tidak usah keluar rumah. Sama teman-teman misinar Bu, ketemuan juga di gereja. Gereja sudah dibuka. Kan sepertinya misa juga dibatasi toh Bu. Nah kok Pak Bu, cuma memang dibatasi dan waktunya juga tidak boleh lebih dari 1 jam. Pesertanya juga dibatasi, pertemuan ini juga untuk membahas kegiatan tentang misinar buat adik-adik misinar yang online. Bapak senang kamu jadi anak yang aktif dan berkegiatan positif, tetapi juga tetap harus hati-hati dalam segala hal. Kalau saat seperti ini harus jaga diri, jaga kebersihan, dan untuk pergaulan juga harus berhati-hati dalam memilih teman, cari teman yang bisa membawa kamu ke arah yang baik. Davin, luwih becik tetep waspada, hindari merokok lan pergaulan bebas. Amarga sing rugi kuwi awakmu dhewe. Kan rokok kuwi mengandung zat sing berbahaya kanggo awak. Apa Pak jenenge kok aku lali? Namanya zat adiktif Bu, itu bikin kecanduan rokok. Bukan hanya kamu, tapi bahaya juga untuk orang sekitarmu. Nggih Pak, Bapak, Ibu kula bakal langkung atus atus singkang pados rencang. Kami teman-teman misinar juga akan mengadakan kegiatan secara online seperti cara membuat kerajinan dari limbah kertas. Daripada jadi limbah, lebih baik dimanfaatkan kerajinannya. Apa aja Davin? Macam-macam Bu, kebetulan ada ibu-ibu yang bisa mengajari mengolah limbah dari plastik. Bisa dibuat vas bunga, buat tempat pensil, pokoknya macam-macam Bu. Tuh, cepat berangkat, nanti teman-temanmu sudah menunggu. Dan jangan lupa cuci tangan. Kalau orang Jawa bilang, dajil wong sing waspada, artinya jadilah orang yang waspada dalam segala hal, Davin. Hey, Pak, Davin bakal selalu ingat pesan Bapak sama Ibu. Davin juga berjanji tidak akan merokok karena membahayakan kesehatan Davin sendiri. Davin juga bakal mengajak teman-teman Davin untuk hidup sehat. Bagus nak, yowis di budal loh, hati-hati main jalan yuk. Le, rasa bandel-bandel numpak EBT, alon-alon asal kelakon. Apa itu Bu? Artinya pelan-pelan, yang penting sampai tujuan. Pak Davin pamit, Bapak Ibu pareng. Nih, kok aku lali loh. Namanya zat adiktif Bu, itu bikin kecanduan rokok. Bukan hanya kamu, tapi bahaya juga untuk orang sekitarmu. Nih Pak, Bapak Ibu kula bakal langkung atus-atus singkang pados rencang. Kami teman-teman misinar juga akan mengadakan kegiatan secara online seperti cara membuat kerajinan dari limbah kertas. Nah, daripada jadi limbah, lebih baik dimanfaatkan kerajinannya. Apa aja Davin? Macam-macam Bu, kebetulan ada ibu-ibu yang bisa mengajari mengolah limbah dari plastik. Bisa dibuat vas bunga, buat tempat pensil, pokoknya macam-macam Bu. Tuh, cepat berangkat, nanti teman-temanmu sudah menunggu. Dan jangan lupa cuci tangan. Kalau orang Jawa bilang, dajil wong sing waspada, artinya jadilah orang yang waspada dalam segala hal, Davin.
Pak, Kevin bakal selalu ingat pesan Bapak sama Ibu. Kevin juga berjanji tidak akan merokok karena membahayakan kesehatan Kevin sendiri. Kevin juga bakal mengajak teman-teman Kevin untuk hidup sehat. Bagus nak, yowis gak budal loh. Hati-hati neng jalan yo. Le, rasa banter-banter numpak EPT. Alon-alon asal kelakon. Apa itu Bu? Intinya pelan-pelan, yang penting sampai tujuan. Zat adiktif Bu itu bikin kecanduan rokok. Bukan hanya kamu, tapi bahaya juga untuk orang sekitarmu. Nggih Pak, Bapak, Ibu kula bakal langkung atos-atos singkang pados rencang. Kami teman-teman Misinar juga akan mengadakan kegiatan secara online seperti cara membuat kerajinan dari limbah kertas. Nah, daripada jadi limbah, lebih baik dimanfaatkan kerajinannya. Apa aja, Davin? Macam-macam, Bu. Kebetulan ada ibu-ibu yang bisa mengajari mengolah limbah dari plastik. Bisa dibuat vas bunga, buat tempat pensil, pokoknya macam-macam, Bu. Tuh, cepat berangkat. Nanti teman-temanmu sudah menunggu. Dan jangan lupa cuci tangan. Kalau orang Jawa bilang dadi wong sing waspada, artinya jadilah orang yang waspada dalam segala hal, tapi ya. Hey, Pak, Kevin bakal selalu ingat pesan Bapak sama Ibu. Kevin juga berjanji tidak akan merokok karena membahayakan kesehatan Kevin sendiri. Kevin juga bakal mengajak teman-teman Kevin untuk hidup sehat. Bagus nak, yowis gak budal loh. Hati-hati neng jalan yo. Le, rasa banter-banter numpak EPT. Alon-alon asal kelakon. Apa itu Bu? Intinya pelan-pelan, yang penting sampai tujuan. Pak Davin pamit, Bapak Ibu pareng. Nama kita dalam sejarah letih membara, rumah ke rumah. Kadang ku lupa akanmu Amalia. Siap sedia tiap ku bercerita.